Hasil pertandingan, hari kedua, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 21-16 dan 21-11 dalam durasi 50 menit. Sementara itu, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 17-21 dan 17-21 dalam durasi 47 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusumawardani, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Liang Kawing, dengan skor 21-11 dan 21-10 dalam durasi 28 menit. Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain India, Asmita Kaliha, dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 35 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan ganda putri Nepal, Rasila Maharjan, Anumaya Rai, dengan straight game 21-3 dan 21-7 dalam durasi 23 menit. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan ganda putri Hong Kong, Eng Wing Yung, Lui Lok Lok, dengan skor 21-14 dan 21-14 dalam durasi 47 menit. Di hari pertama, dua wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, berhasil menang atas lawan-lawannya. Sedangkan, Rehan Naufal Kus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari ganda campuran Chinese Taipei, Ye Hong Wei, Li Chia Sin.